Kenapa sih kita memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Padahal jika kita melihat terhadap ulama ataupun awliya, yang diperingati adalah haulnya. Kita ambil contoh yang pertama adalah haulnya Almarhum Ustaz Mumpul. Yang kedua adalah memperingati haulnya Sunan Ampel. Tapi kenapa jika Rasulullah yang kita peringati adalah kelahirannya? Itu semua karena mahabbahnya Rasulullah, karena cinta أعوذ بالله من الشيطان
Dan penyemangat kami semua, dan mudah-mudahan
juga bisa menjadi mentor dan penyemangat dari adik-adik sekalian. Yang kami hormati dan muliakan pula Bapak-bapak dan ibu-ibu guru yang ada di Madrasah Aliyah Negeri Balikpapan. Kalau dulu kami masih Madrasah Aliyah Filial Samarinda, tapi walaupun kami cabang, kami tidak merasa cabang, tapi kami merasa Madrasah Aliyah yang berdiri dengan gagah. Walaupun dulu sekolah kami, kalau bilang orang dulu seperti kandang sapi, tapi dari kandang sapi itulah menghasilkan begitu banyak lulusan yang luar biasa, yang paling tidak pernah mempermalukan agama dan tidak pernah mempermalukan sekolah kami. Karena sampai kapanpun Bapak Ibu sekalian yang telah memilih kami dan adik-adik sekalian, kami adalah tetap menjadi bagian dari Madrasah Aliyah Negeri Balikpapan dan tidak akan pernah merasa lepas dari Madrasah Aliyah Negeri Balikpapan. Oleh sebab itu, izinkanlah saya mewakili seluruh alumni MAN Balikpapan mengajak atas ridho Allah Subhanahu wa taala dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan pagi hari ini mengajak kepada seluruh keluarga besar Madrasah Aliyah Negeri Balikpapan untuk tetap menjalin silaturahim. Kita adalah satu, satu adalah kita. Ngambil contoh ucapannya APBS, kita rubah sedikit. Dan insya Allah ketika kita menjalin dan mempererat tali silaturahim, yang pertama itu adalah perintah apa? Saya ceritakan sekarang. Respon ketika ada yang mengucapkan salam itu ada tiga. Satu, wajib dijawab. Contohnya yang tadi ya. Kemudian yang kedua, itu haram untuk dijawab ketika setelah salam, setelah tahiyat akhir. Kemudian respon yang ketiga, itu malah menakutkan ketika kalau ada yang menjawab. Ketika kita ziarah kubur, mengucapkan assalamualaikum di ahli kubur, kemudian ada yang jawab. Kalau yang menjawab enggak, enggak apa-apa ya kan? Atau yang menjawab alum enggak apa-apa ya kan? Jadi saya ulangi saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri waqul hadza min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat, kesempatan, kesehatan ya, sehingga kita dipermudah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis Rasulullah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan cintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak Dr. Sartono MM selaku yang mewakili Bapak Haji Hakimin dari Kementerian Agama sekaligus yang akan nanti mengisi tausiah pada pagi hari ini. Kemudian yang saya muliakan juga sesepuh Madrasah Aliyah Negeri Balikpapan, Bapak Haji Rahmat AS yang berbaju apa merah marun, beliau sesepuh, beliau sudah pensiun. Kemudian di sebelahnya yang berkopiah putih itu Bapak Zainuri, dia termasuk salah satu sesepuh Madrasah Aliyah Negeri Balikpapan hingga tahun 2004, sekarang sebagai pengajar di SMA 8. Betul Pak ya?
Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan staf dan DU Madrasah Aliyah di Balikpapan, yang saya hormati Ketua serta Pengurus Ikaman, dan yang saya banggakan calon peserta anggota Ikaman dari Papan. Ya, kalian semua kan nanti diharapkan menjadi anggota supaya nanti followernya banyak. Ya, jadi seperti itu. Dan yang tidak bisa saya sebutkan semuanya, walahi wasobi ajmani. Ya, saya senang sekali selaku kepala madrasah kalian di Balikpapan dengan kegiatan acara ini. Dan sebelumnya saya juga minta maaf pada seluruh panitia, ya, ikatan alumni madrasah dan di Balikpapan, karena tidak sepertiga tidak hadir, yaitu kelas 12, karena harus mengikuti simulasi penilaian akhir semester. Jadi namanya sekarang penilaian akhir semester, bukan ulangan semester. Ya, semoga hari Senin ke depan sampai selesainya kegiatan penilaian akhir semester yang insya Allah berbasis CBT atau base test, komputer base test, semoga bisa lancar. Dan saya berpesan pada anak-anak semua, ini ada konsumsi yang sudah dibagikan, dan kita coba nanti tetap, yaitu setelah selesai acara ini pun juga sama seperti ketika tempat ini dipersiapkan, jadi bersih lagi. Ya, jadi nanti sampahnya dan sebagainya jangan memberikan kontribusi masjid ini menjadi kotor ataupun juga tidak sedang berbadan. Demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tausiah, Bapak akan mengajak kalian ke salawat badan dunia. Semoga dengan salawat ini anak-anak semua dijadikan anak-anak yang beriman. Amin. Amin. Berilmu. Amin. Berakhlak mulia. Bapak ibu gurunya sehat walafiat. Panjang umur. Dan rezekinya diluaskan. Para alumni semoga sama dan diberikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Amin ya. Dan bersama-sama ya. Allahumma
2001. Pak polisi kita ini ya, tahun 2001 sudah lahir. Belum juga. Terus banyak tahun tak? Tidak sholat subuh dan takut, tapi mau kawan.
Betul ya, zaman sekarang dulu kusuk. Zamannya Iskandar ya. Sekarang kesurupan itu 30 orang. Tapi sekarang sudah tidak ya. Karena jinnya sudah hijrah. Sudah hijrah kepada Allah. Yang sering mengobati orang kesurupan bagi rahmat. Puasa, banyak puasa, jangan banyak makan.
ya jangan dekati perzinahan, jangan pacaran, jangan panggil-panggilan mama papa. Terus saya kalau periksa HP dengan Myfish dengan Pak Rupiah itu kan banyak HP itu misalnya panggilannya Bunda. Saya nulis angka ini, apa artinya?
Peter. Jadi minggu-minggu ini ada banyak tersebar angka 2941. Total 100.000. 200.000. Jadi ya, itu belum ada. Gak ada yang tahu ya? Gak tahu? Ada yang tahu kan? Ini yang kami akui sosmed nih. Gak tahu? Ini angka situs LGBT di Kalimantan. Sudah mencapai 2941 jaringan. Astagfirullah. Dan Kapolres Kalimantan sudah ada 2941 jaringan. Mudah-mudahan ada yang lain perapatan ini. Jadi Kalimantan bukan ri, ya. Padahal kalau kita melihat hadis yang banyak menyebabkan azab itu adalah perzinahan, termasuk yang jin. Coba nanti buka di web tentang LGBT di Balikpapan. Mudah-mudahan Allah memberikan kesadaran mereka semua. Amin. Ya. Baik, yang berikutnya sedikit. Ini kalau sudah apa? Ambil di luar nikah, model prostitusi ya begini, kayak pembunuhan. Ini ada gambar bayi yang 10 minggu, 20 minggu, 24 juga minggu. Ini 69 ya. Jadi kita terus saja. Ini tindakan anak-anak waktu pacaran. Berkunjung ke rumah pacar, berjalan berduaan, berpegang tangan, mencium pipi, mencium pipi, memegang buah dada. Astagfirullah. Astagfirullah. Memegang alat kelamin. Kalau berkunjung ke rumah pacar 64,6%. Mencium pipi 47%. Memegang buah dada 17,7%. Memegang alat kelamin 30%. Memegang alat kelamin 69%. Baca sendiri ya. Ini kelakuannya anak-anak pelajar, anak remaja. Bagaimana Allah menurunkan azab? Baik. Persetubuhan itu 5,9%. 0,9 ini. Kemudian ada Aliyah, ada yang begini. Amin. Tapi ada loh. Bapak lihat anak Aliyah itu yang kalau pulang sekolah itu masih gonceng yang ringan kesenatan. Pulang sekolah, bonjolnya dulu. Kalau bapak balap itu dia bunyinya dulu. Balap dari ini bunyinya dulu. Mumpung lagi ini. Kalau megang temannya itu kayak nyetok. Foto Rila itu pernah kejar anaknya di gedung-gedung ya, gue. Nah, bonjolnya itu kejar.
di hotel. Hotel ini sekarang sudah menanya ini punya kartu nikah. Makanya pemerintah itu membuat kartu nikah itu supaya nanti kalau orang masuk hotel, dia ini suami istri. Karena di hotel ada ikan kedua, mau sembilan di 32 di hotel. Nah, dia jawab tidak jelas dua orang, tidak jelas ini bisa dikuburan di atas pohon. Ini Profesor Dr. Sarjito Wirawan, seorang terkenal yang buat riset. Kalian tidak tahu. Ini tantangan juga kita yang alumni ini. Ini alumni mandi, banyak yang punya anak kecil kan? Ada yang punya 4, 5, 3, banyak, banyak. Kita ini kumpul 3 generasi. Bagi Rahmat itu dulu gurunya Bapak. Bapak SD itu guru agamanya Pak. Terus Bapak punya anak, anaknya Bapak, gurunya beliau juga. Jadi 3 generasi. Istilahnya itu kai, ayah, anak. Tapi ya, para alumni kalau punya anak jangan panggil saya kakek. Karena kan statusnya cucu. Jangan panggil Bu Harfiah nenek. Panggil aja Bapak. Bapak kalau Bapak-bapak dipanggil kai itu turun kekuatannya 50%.